sekali lagi dalam bersama kami dan sekarang kita bersama dengan siapa dia? KRU. Happening ah. Jutawan. Yeah. Ah, happening. Ni memang abang bawa tentera dia. Saya bawa tentera dia. Yang ni tiga orang ni bang. Ni KRB. tapi kita tak KRU ni kita kenali sebagai jutawan adik-beradik yang popular, yang stylo, yang meletop dan yang bertahan dah berapa lama? 24 tahun. Kalau tanya you all semua apa rahsia utamalah why you can bertahan for that long? Menjadi adik-beradik itu satu faktor ikatan yang penting lah. Jadi sesiapa nak tumbuh kumpulan, carilah adik-beradik untuk tumbuhkan. Nah, okay. Kalau bukan adik-beradik, saya dah pecah orangnya. Tapi yang penting sekali kita kena profesional. Ini satu kerjaya. Yes. Kita tak boleh buat kerana suka-suka. Kalau kita bukan adik-beradik pun, kita tetap menjadi satu kumpulan, satu entiti profesional. Masing-masing ada kekuatan masing-masing. Boleh katakan. Kan? Saya kuat angkat berat, Yusri kuat berlari. Saya suka apa, exercise. Nomor? Kita ada game macam lagi, bang. Kita ada game macam lagi. Kita ada game macam lagi. Kita ada game apa keserasian diorang tiga beradik. Tapi sebenarnya malam ni kita nak cakap banyak tentang single terbaru, KRU, hingga kejana. Yeah. Tapi video klip dia macam pasal orang kahwin. Betul. Orang kata macam kekal sama kejana. Tapi memang ini hanya untuk menunjuk kepada orang yang tuju kepada orang yang kahwin. Memang betul lah. Yusri sebagai jejaka yang romantis. Sebenarnya lagu ni untuk siapa-siapa sekalipun. Tapi sebab ya, kalau orang cakap hingga kejana ni selalunya diucapkan masa orang kahwin kan. So bila saya doang Eddie bagi lagu ni, saya cakap ni video klip ni kita buat macam suasana kampung kahwin kita sebagai band orang kahwin menarik juga kan. Sebab selalu kita buat video klip kadang-kadang nak dengan lampu-lampu dia nak buat itu ini semua nak fashion yang terlebih-lebih sangat kan. Jadi kami rasa kami nak go back to basics lah. Jadi video klip ni macam kita jadi band kugiran untuk kenduri orang kahwin. Nama kumpulan apa? KRO kumpulan apa? Orang kumpulan apa? Tak ingat. Tapi kumpulan orang kahwin. Yang beza dia kalau macamnya macam kita tanpa perlu banyak style. Ini kita nampakkan kemelayuan habislah. Memang sejati Lagi stylo rasanya. Lain sikit lah. Kita tak pernah buat ourselves lah. Tak adalah nak jadi macam tiba-tiba nak jadi macam K-pop ke apa, tak ada kan. Very Melayu lah. Adakah you guys rasa macam lagunya akan banyak dimainkan bila tamu orang kahwin ke? Alhamdulillah setakat ni pun sekarang ni lagu ni baru kita keluarkan. Yeah. Tapi respon dia sangat baik. 200,000 kan? Dekat YouTube bagus, dekat radio pun baru mula nak main. Yeah. Jadi saya rasa lagu ni memang kena dengan ramai orang lah kot. Buat lagu ni kadang-kadang kita buat kadang-kadang lagu buat macam contohnya lagu buat untuk lagu tema Cicat Man Adi Wira. Kita buat lagu Suska Sukan pasukan Partizan Malaysia Sukan C kuasa juara. Orang tak relate tau dengan lagu tu. Tapi bila cakap pasal hingga ke jana, lagu cinta, lagu orang antara satu insan dengan satu insan yang lain, dia ramai yang rasa bukan dia cinta dia. Sebagai adik-beradik pun. Kita nak main game sikit lah dengan KRU. Betul. Kita nak uji keserasian dan keakraban. Tadi dia beritahu kalau menang dapat 1 juta. Betul tu. Banyak langgar 1 juta tu takut nak main. Okay. Tapi once saya sebut soalan tu, terus sebut nama siapa. Kita nak tahu nama siapa yang game. KRU je. Okay. I sebut ni dulu ya. Siapa yang paling susah bangun pagi? Semua okay kot. Andrew kot. Kita okey. Okey. Kita okey. Tak tahu dulu tinggal serumah. Sekarang susah nak cakap. Tak tahu. Okey, siapa paling kuat mengadu? Yusri. Dua lawan satu. Siapa yang paling kuat bergosip? Siapa boleh manja? Kalau nak tahu cerita mesti tanya abang lah. Siapa boleh manja? Yusri. Okey, tahu dah. Confirm. Siapa yang paling pandai simpan rahsia? Saya rasa saya. Siapa yang paling malas mandi? Isteri. Kita nak tanya tentang KRU Studios yang dah banyak keluarkan Magica, Cicak Man, Hikaraya, Mirama Awangsa. So, mungkin ramai orang tak tahu macam apa kesemuaan KRU Studio yang boleh keluarkan film-film sebegitu. What do you guys have actually? Saya rasa kita suka cuba sesuatu yang orang jarang buat lah. Jadi kadang-kadang berjaya betul-betul berjaya.
Ada kalau tak berjaya tu tak betul tak berjaya pun ada juga. Tetapi secara keseluruhan saya rasa kita nak garapkan cerita tu dengan penggunaan teknologi juga. Ya. Jadi banyak kita terapkan dalam penceritaan kita gunakan teknologi CGI, tak kira lah animasi ataupun kesan visual. Itulah. Jadi dia kata nak kembangkan lagi industri filem tempatan supaya dia banyak lebih genre lah, taklah benda sama. Tapi kalau nak katakan dari keseluruhannya kita punya filem kebanyakan ya family base. Maksudnya untuk keluarga. Pasal kami sendiri pun semua family. Yeah. So kita nak persembahkan apa yang sesuai untuk apa. Berapa ramai boleh pergi tengok. Yang best yang tak lama lagi kita akan keluarkan sebab satu kerjasama filem dengan Last Kupat Production, Upin Ipin Jeng Jeng Jeng. Teruskan soalan. Itu dia lupa. Tak ada macam tu. Tak apalah. Tak apa. Kita maafkan ya soalan pertama. Nervous ke? Dia bukan nervous. Dia sebenarnya dia blank. Macam, alamak kita jumpa Kak Ariu lah. Alah. Ya, oh, dia kan dia duduk sebelah lupa. Tak tahu dia macam terharu. Ya Allah. Terharu. Wow, dulu tengok TV. Okey, sebenarnya kita balik kepada KRU 25 tahun tahun depan. Jadi kita korang semua akan adakan satu jelajah konsert. Ya, konsert. Tour. Akan mulakan tahun ini, akhir tahun. InsyaAllah. Dapat raya. Pasal memangnya kita tak nak adakan satu konsert je dan pasal kita ada peminat ada di Sabah dan Sarawak juga. Jadi kita sedang perhatikan berapa tarikh lah untuk adakan berapa siri jelajah. Tapi akan buat besar-besaran nanti di Kuala Lumpur nantilah insyaAllah. Okay. Wow. Malah di Singapura berapa juga tempat? Kita ada perancangan. 14. Oh, 14. Berapa yang mampu? Tak apa yang lagi lah. Okey. Memandangkan hari ini kita akan tengok anda semua dengan lagu yang kecana. Jadi kita nak borak selebihnya tentang lagu ini. Okey, semestinya lagu ni kita dah pasarkan. Ada di YouTube video clip, ada juga ada lirik clip dekat YouTube. Jadi semua boleh dengar dan semoga anda semua terhibur dengan single terbaru KRU. Kalau ini naik, kita akan buat terus lagi lagu-lagu baru. Wow. Dan? Ada segala-galanya. Tapi kita sekarang zaman-zaman sosial digital kan. Jadi sekarang ni yang penting sekarang ni dari segi lagu yang dekat YouTube ni adalah sebagai ada cerita di sebaliknya juga. Yes. Saya rasa cuba hayati penceritaannya. Dan apa saya harap juga orang akan terhibur dengan penceritaan. Kerana kita cuba dalam video klip kami sampaikan dalam artis-artis KRU Music, kita mesti ada cerita sebaliknya. Dia ada drama, ada elemen dia. Jadi saya sendiri suka tengok respons budak-budak sekarang lah. Because kalau zaman-zaman kita punya fan dulu, sekarang dah dewasa kan. Ada access. Tapi dapat fan-fan baru yang you know panggil pun Uncle Yusri kan. It's fun to get new fans. Yes. Kita ada masa lagi. Mungkin a bit more apa yang... Okay. Jadi kita nak tanya pasal itulah. Yusri dengan Lisa nanti ada buat rancangan Baby Pedia. Baby Pedia. Semalam saya tengok patutnya ada tapi satu minit je. Itu dia punya teaser je. Belum keluar lagi. Bulan depan tak ada. Akan muncul baby Yahya? Tak. Kita adalah sikit-sikit je lah imbas-imbas. Because kita memang sebenarnya rancangan ni untuk edutainment lah untuk ibu bapa yang baru macam kami. Right.